Nah, sementara di belakangnya adalah hilir yang keempat. Hilir yang keempat, Datuk Panglima Hitam Titisan Nagori, Dodi Irawan Bakawojo, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan. Dua sajalan dari seberang Pulau Busuk berada di jalan sebelah kanan saat ini, saudara-saudara. Masih dalam keadaan sementara, memimpin saat ini Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur Datuk Panglima Hitam Titisan Nagori, Dodi Irawan Bakawojo dari Kota Cerenti berada di jalan sebelah kiri. Nah, terlalu jauh ke sebelah kanan tampaknya, namun masih berada di depan Panglima Gagak Hitam Sungai Onangan dari seberang Pulau Busuk ini, tetap berada di depan. Akankah mampu mempertahankan kemenangan sementara sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara. Yang jelas saat ini dua jalur masih bertarung di pertengahan panjang posa terakhir, hanya tinggal beberapa meter, perjuangan bakal berakhir. Nah, saudara-saudara, masuk untuk hilir yang keempat, segera berputar dan merapat di depan dewan hakim. Saudara-saudara, saat ini